前辈，救我！Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Sage Ancestor. Pada episode sebelumnya kita telah diperlihatkan Wally yang memasuki roda kehidupan Sage Ancestor. Sementara di sisi lain Bingning bersedih ditinggalkan oleh Wally, sehingga jiwa jahat yang ada di dalam tubuhnya keluar dengan sendirinya. Sementara tubuh aslinya jatuh dan entah apa yang akan terjadi terhadapnya. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah berada di dalam roda Sage Ancestor, Wally sangat bingung dan terkejut karena dia merasakan ada yang salah dengan roda kehidupan ini. Apalagi di tempat ini dipenuhi dengan energi hitam yang sangat mengerikan seperti kekuatan iblis. Beberapa saat kemudian kedua tangan dan kedua kakinya terikat oleh energi hitam, sehingga saat ini Wally tidak bisa bergerak lagi. Beberapa saat kemudian suara teriakan terdengar yang berkata bahwa Wally adalah manusia yang cocok untuk persembahan terakhirnya untuk kebangkitan putra kegelapan. Setelah itu muncullah jiwa dari Tuan Penasihat Sha Qian Li di tempat itu. Wally sangat terkejut karena ternyata sekarang dia telah terjebak di dalam roda kehidupan. Wally kemudian menanyakan tentang keadaan Bingning saat ini yang berada di luar. Sha Qian Li berkata bahwa dia baik-baik saja karena Bingning adalah bahan yang sangat berharga dalam percobaan ini. Sha Qian Li kemudian berkata bahwa mereka semua adalah percobaan baginya, karena ternyata dia tahu bahwa di dalam tubuh Wally terdapat jiwa dewa umat manusia. Sedangkan dia pada masa lalu adalah jiwa dewa iblis yang juga berhasil turun ke dunia untuk mengejar dewa umat manusia yang saat ini bersemayam di dalam tubuh Wally. Sehingga sekarang Wally mengerti bahwa ternyata Sha Qian Li sebenarnya adalah seorang iblis yang sangat jahat. Sha Qian Li berkata bahwa dia berniat untuk menjadikan Wally sebagai wadah dari putra suci kegelapan. Mendengar itu Wally sangat marah dan mengekstrak kekuatan yang ada di tangannya. Dia berhasil melepaskan ikatan energi hitam dan langsung memukulkan tangannya menyerang kepada Sha Qian Li. Meskipun pada akhirnya dia berhasil diblokir oleh Sha Qian Li, Wally sangat terkejut karena ternyata Sha Qian Li juga memiliki mantra naga ilahi yang sama dengan dirinya. Sementara di alam nyata saat ini Bingning melayang karena tubuhnya sedang dikendalikan oleh Sha Qian Li. Dan dari tubuh Bingning keluarlah ki darah yang langsung terserap oleh kekuatan roda Sage Ancestor. Sepertinya geng, saat ini Sha Qian Li sedang melakukan persembahan terhadap roda Sage Ancestor, yaitu untuk membangkitkan putra kegelapan. Nona Yan Yunwu yang melihat itu dia sangat curiga bahwa sebenarnya Sha Qian Li sedang berbuat kejahatan. Setelah berpikir sejenak, dia pun melesat berniat untuk mengambil Bingning untuk diselamatkan. Tapi ternyata geng, energi yang sangat kuat berhasil membuatnya harus terpental. Beberapa saat kemudian ki darah yang dimiliki oleh semua orang yang ada di sana terserap oleh roda Sage Ancestor. Mereka semua kebingungan dan masih tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi. Tetua ketujuh Papilun Xiaoyou sekarang sadar bahwa Sha Qian Li saat ini sedang melakukan kejahatan. Sha Qian Li kemudian berteriak bahwa saat ini adalah waktunya untuk bangkit putra suci kegelapan. Setelah mendengar perkataan tersebut, semua orang yang ada di sana sekarang mengerti bahwa ternyata geng, Tuan Penasihat atau Sha Qian Li adalah seorang iblis.
sehingga semua orang yang ada di sana sangat marah dan berniat untuk melakukan perlawanan kepada Sa Qian Li. Tetua ketujuh Papilun Xiaoyao menaiki burung tunggangannya dan langsung menyerang kepada Sa Qian Li. Tapi dengan mudah Sa Qian Li melemparkan energi kekuatannya, sehingga tetua ketujuh Papilun Xiaoyao dan burung tunggangannya terjatuh dan tidak berdaya. Pada saat ini semua orang yang ada di sana sudah sangat ripuh karena energi Qi yang ada di dalam tubuhnya sudah sangat banyak terserap oleh roda kehidupan milik Sa Qian Li. Beberapa saat kemudian seorang wanita yang berasal dari klan Merak maju dan berniat untuk menghentikan roda sage. Wanita tersebut segera mengekstrak kekuatannya. Namun Sa Qian Li tidak ingin ada orang lain yang mengganggu pekerjaannya. Dia pun mengekstrak kekuatannya dan melemparkan kepada si wanita tersebut. Sehingga saat ini wanita yang berasal dari klan Merak memuntahkan seteguk darah. Tetua ketujuh menyalurkan kekuatannya karena ingin membantu si wanita untuk menghentikan roda sage. Karena jika terus berputar kemungkinan semua orang yang ada di sana akan segera wafat karena terserap energi ki darahnya. Long Douhai pemimpin klan naga juga menyalurkan kekuatannya kepada si wanita. Sehingga sekarang energi kekuatan yang dimiliki si wanita menjadi sangat kuat. Sementara itu di dalam roda sage Luo Li sedang bertarung hidup dan mati melawan Sa Qian Li. Pertarungan sangat seru dan beberapa kali Sa Qian Li harus terdesak karena ternyata kekuatan Luo Li benar-benar sangat hebat. Xin berpindah pada saat ini di alam nyata si wanita mengekstrak kekuatannya dan berhasil menciptakan sebuah formasi. Saat ini semua orang yang ada di sana berharap cemas dan mereka berharap agar si wanita bisa mengalahkan Sa Qian Li. Meskipun begitu, sekarang mereka sedikit tenang karena roda sage berhenti menyerap energi ki darah mereka. Setelah itu, semua orang juga menyalurkan kekuatannya kepada si wanita. Di sisi lain, Sa Qian Li sedikit gemetar karena sepertinya sekarang dia sedang terdesak. Tidak lama setelah itu, muncullah energi tangan yang sangat besar yang kemudian melesat dan ledakan terjadi dan membuat roda kehidupan sage bergetar namun masih tidak hancur. Sedangkan di dalam roda sage Luo Li berhasil mengalahkan Sa Qian Li. Setelah itu dia melemparkan gelang dan muncullah panda yang sangat terkejut. Si panda pun melemparkan energi kekuatannya yang kemudian menyelimuti tubuh Luo Li. Tapi tiba-tiba penglihatan Luo Li berpindah maju ke masa depan. Luo Li sangat gembira karena pada akhirnya dia kembali ke masa depan. Pada saat ini dia berdiri di tengah-tengah lapang basket dan tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. Namun ketika dia akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak dan penglihatannya kembali lagi ke masa lalu. Pada saat ini Luo Li baru terbangun dari pingsannya. Dan di sampingnya ada seorang gadis kecil bernama Yuan Jan dan juga seorang wanita yang gagah berasal dari klan Merak. Dan dia adalah Nona Kong Li yang terkenal memiliki jurus tapak tangan Raja Ming. Luo Li ternyata telah mengenali Nona Kong Li karena sebelumnya dia melihat kompetisi yang diadakan di klan naga. Pada waktu itu dia melihat menggunakan cermin ajaib miliknya. Yuan Jan berkata bahwa Luo Li telah pingsan selama 10 hari dan dia selalu berada di sampingnya. Nona Kong Li kemudian berkata bahwa saat ini Sa Qian Li telah hancur bersama dengan roda kehidupannya. Dan semua orang yang ada di kejadian kemarin telah berhasil diselamatkan. Luo Li kemudian berterima kasih karena Nona Kong Li selama ini telah merawatnya. Tapi dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini karena harus segera mencari seorang wanita yaitu Bing Ning. Nona Kong Li segera berkata bahwa saat ini dia telah mengirim beberapa utusan untuk mencari Nona Bing Ning. Jadi Luo Li tidak perlu khawatir terhadapnya. Tidak lama setelah itu Nona Kong Li memberikan sebuah buku seni bela diri kepada Luo Li. Luo Li sangat terkejut karena itu adalah buku mantra ilahi Dong Huang. Xin berpindah pada saat ini di tempat Bing Ning, dia sedang mengekstrak kekuatannya. Dia mengumpulkan kekuatan agar bisa mengetahui keberadaan Luo Li saat ini. Setelah lumayan lama tiba-tiba cahaya menjulang tinggi menunjukkan keberadaan Luo Li saat ini. Beberapa saat kemudian datanglah Nona Yan Yunwu yang kemudian bertanya tentang keadaan Bing Ning. Bing Ning berkata bahwa saat ini dia baik-baik saja dan dia juga berterima kasih kepada Nona Yunwu yang telah merawatnya. Yunwu kemudian memberikan perbekalan yang dibutuhkan untuk Bing Ning karena dia akan mencari Luo Li.
Pada saat ini Luoli sedang nyantai sambil melihat pemandangan yang ada di luar ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah gadis kecil Yuanjian yang datang menemui Luoli. Yuanjian kemudian berkata bahwa dia telah mendengar dari Nona Kongli bahwa saat ini Luoli telah bisa melatih teknik telapak tangan Raja Ming. Yuanjian meminta Luoli agar mau mengajarinya. Luoli kemudian berkata bahwa segel Raja Ming atau telapak tangan Raja adalah milik klan Merak. Jadi tentu dia akan bersedia mengajari Yuanjian karena dia berasal dari klan Merak. Sedangkan dirinya hanya keberuntungan saja bisa mempelajari teknik luar biasa tersebut. Tapi sebelum berlatih, Yuanjian mengajak Luoli untuk melihat-lihat terlebih dahulu keadaan di tempat itu. Setelah berada di suatu tempat, Luoli dapat melihat sebuah pisi naga api terbang yang melayang di tengah kota. Luoli sangat terkejut karena di tengah-tengah naga tersebut terdapat sebuah telur naga. Yuanjian berkata bahwa itu adalah sumber dari kota Kekaisaran Yanlong. Dan semua orang yang ada di kota ini tidak mengetahui sebenarnya apa yang ada di dalam telur naga tersebut. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah penginapannya. Terlihat Luoli sedang berusaha melatih Yuanjian teknik telapak tangan Raja Ming. Luoli mengekstrak kekuatannya dan diikuti oleh Yuanjian. Beberapa saat kemudian sebuah layang-layang memasuki ruangan tersebut dan kemudian diambil oleh Yuanjian. Yuanjian memberikan layang-layang tersebut kepada Luoli yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah surat dari Nona Kongli. Di dalam surat tersebut dikatakan bahwa Nona Bingning telah diselamatkan oleh seorang gadis yang menggunakan gaun panjang ungu muda. Luoli memperkirakan bahwa yang telah menyelamatkan Bingning adalah Nona Yan Yunwu. Sehingga setelah itu hati Luoli menjadi tenang kembali dan tidak khawatir dengan keadaan Nona Bingning. Pada saat ini di tengah-tengah kota terlihat sebuah kekuatan berwarna ungu melesat memasuki telur naga yang ada di sana. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.